excellent, kami mengejar kesempurnaan dalam setiap aspek bisnis kami, dari desain dan teknologi mobil hingga layanan pelanggan dan dukungan purna jual. Poin ini sejalan dengan prinsip service excellent yang telah berjalan di Plaza Group selama 20 tahun terakhir ini. Dengan filosofi Subaru Care, kami berkomitmen untuk menjadi lebih dari sekedar penyedia mobil. Kami adalah mitra dalam perjalanan pelanggan kami, menghadirkan tidak hanya produk berkualitas tinggi, tetapi juga pelayanan yang ramah, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan individu. Untuk itu, di IMS 2024 ini, kami memberikan garansi pabrik hingga 5 tahun atau 180 ribu kilometer, dan gratis 5 tahun Subaru Roadside Assistance untuk semua lini kendaraan terbaru Subaru, bertambah 2 tahun dibandingkan dengan layanan sebelumnya. Dengan peresmian ini, seluruh unit dengan periode delivery per 1 Februari 2024 akan segera otomatis menikmati jaminan 5 tahun garansi pabrik, 3 tahun servis gratis, dan 5 tahun Subaru Roadside Assistance atau bantuan gawat darurat selama 24 jam 7 hari dalam seminggu secara gratis. Besar harapan kami dengan penawaran ini, pelanggan dapat benar-benar dapat merasakan enjoyment and peace of mind saat menggunakan kendaraan Subaru. Akhir kata, saya ingin berterima kasih atas dukungan bisnis partner kami seperti Unansurance dan Atlas yang terus mendukung kami dalam melayani pelanggan. Lebih khusus kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada rekan-rekan media sekalian yang telah datang pada hari ini dan seluruh berita positif yang mendukung berkembangnya brand Subaru di Indonesia. Dan tentunya saya ingin mengajak seluruh para pelanggan serta pecinta Subaru untuk datang ke booth Plaza Subaru di Hall A8 pada IMS 2024 yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 25 Februari ini. Adapun untuk mendengar lebih lanjut program menarik kami di IMS 2024, kami ingin memanggil perwakilan Plaza Subaru, Bapak Riki Aniwarga, General Manager Operation Region Pertama Republik Indonesia, Prof. Pasangan Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul dalam penghitungan suara sementara untuk Provinsi